Halo guys, kembali lagi di channel Kura Raji. Unggas merupakan salah satu ternak yang disediakan dalam permainan untuk kamu pelihara. Dari sekian banyak unggas yang disediakan, terdapat beberapa unggas yang cukup unggul untuk kamu ternak karena menghasilkan produk dengan harga tinggi. Lalu apa saja kayak itu? Berikut ini 5 unggas terbaik untuk diternak di Stardew Valley. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Pertama, ostrich. Memiliki ostrich di pertanian adalah sebuah berkah yang melimpah. Tidak mudah memang mendapatkan telur unggas ini, karena kamu harus sedikit berusaha mencari jurnal scrap 10 terlebih dahulu untuk menuntunmu mendapatkan satu buah telur ostrich. Kemudian kamu harus mencari lagi inkubator ostrichnya untuk digunakan menetaskan telur ostrich ini. Sungguh perjuangan yang berat untuk melihat unggas ini di pertanian. Namun setelah kamu punya ostrich di pertanian, maka semua usahamu akan terbayar. Setelah tumbuh dewasa, ostrich akan menghasilkan telur. Telur ostrich ini bisa kamu jual dengan harga 600 gold per butirnya. Namun tunda keinginan itu. Lebih baik buatlah menjadi mayones di mesin mayones. Satu buah telur ostrich akan menghasilkan 10 buah mayones. Kamu akan mendapatkan 1900 gold di setiap penjualan 10 mayones. Bayangkan, jika kamu memelihara 12 ekor unggas ostrich di kandang, maka dipastikan kamu akan memiliki gold yang melimpah. Jadi penuhilah kandangmu dengan ostrich ini. Kedua, ayam emas. Ketika kamu telah menamatkan permainan dengan menyelesaikan semua tugas hingga progres permainanmu menjadi 100%, Marni akan menjual telur emas ini dengan harga yang cukup mahal. Selain itu, toko Mr. Key juga menyediakan telur emas ini untuk dibeli. Ayam emas membutuhkan kandang ayam besar untuk hidup, dan setelah kamu beternak ayam emas, ayam ini akan menghasilkan telur ayam emas setiap hari. Telur ayam emas yang kamu dapatkan bisa dijual dengan harga 500 gold per butirnya. Namun, sebaiknya tidak dijual langsung. Buatlah menjadi mayones ayam emas. Telur ayam emas yang dibuat menjadi mayones akan menghasilkan 3 buah mayones dengan kualitas terbaik, dengan bintang kuning. Harganya pun cukup mahal. Satu buah mayones ayam emas bisa dijual dengan harga 285 gold per botolnya. Wow, keren bukan? Segera perbanyak inkubasi telur emas ini dan penuhi kandang ayammu dengan ayam emas. Ketiga, kelinci. Unggas dengan tampilan yang lucu ini sangat cocok diternak. Harganya memang sedikit mahal, namun itu bukan masalah. Karena setelah memeliharanya dalam kandang, kamu akan mendapatkan kembali goldmu yang kamu pakai membeli unggas ini. Kelinci yang kamu ternak akan menghasilkan 2 item sekaligus dalam satu waktu, jika dia bahagia, yaitu wool dan juga kakinya. Harga wool cukup lumayan mahal untuk dijual, yaitu sekitar 340 gold per buah. Belum lagi jika diolah menjadi kain. Sedangkan harga kaki kelinci bisa dijual dengan harga 560 gold per buah. Belum lagi jika kaki kelinci ini berkualitas, harganya bisa naik lebih banyak. Perluas kandangmu dan penuhi dengan kelinci. Keempat, bebek. Unggas dengan ciri khas warna hijau ini memang menarik, apalagi untuk diternak. Memelihara bebek di ladang adalah ide yang bagus, mengingat harga jual produknya yang cukup mahal ketika bebekmu sudah tumbuh dewasa. Bebek yang diternak akan menghasilkan telur bebek setiap harinya, yang bisa kamu jual dengan harga 95 gold per butirnya. Belum lagi, jika telur bebekmu itu diolah menjadi mayones bebek, hal ini akan semakin meningkatkan harga jualnya. Selain itu, bonus memelihara bebek, kamu akan menemukan bulu bebek yang dijatuhkan oleh bebek secara random jika mereka bahagia. Bulu bebek ini disukai warga untuk dijadikan sebagai hadiah. Selain itu, harganya pun cukup mahal ketika dijual. Kelima atau terakhir, ayam void. Ayam keramat ini cukup misterius, mengingat tidak ada toko normal yang menjual telur ternak ini. Semuanya serba misterius. Telur void dijatuhkan oleh nenek sihir ketika melintasi kandang malam hari, atau juga bisa dibeli dari toko Krobus. Mengingat harga jualnya yang cukup lumayan, sehingga menjadikan ayam void layak untuk diternak. Segera inkubasi telur unggas ini untuk mendapatkan ayam hitam. Ayam hitam yang telah tumbuh dewasa akan menghasilkan telur void setiap hari. Harga jual telur void sekitar 65 gold per butirnya.
Namun itu belum seberapa. Jika kamu mengolahnya menjadi mayones ayam hitam, maka kamu akan mendapatkan 275 gold untuk satu botol mayones ayam hitam. Jadi, perluas kandangmu untuk dipenuhi dengan ayam misterius ini. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Stardew Valley. Thank you.